Yang, sini yang. Ayo ngasih tips nih. Kamu kan kalau kayak gitu kan lama keluarnya. Guys, kembali lagi bersama aku di channel In Love ID. Kalian pernah nggak sih pas lagi enak-enak, cowoknya keluar duluan? Pasti kesel banget tuh. Untungnya aku mah nggak pernah, soalnya pasangan aku mah tahan lama. Sebenarnya sih nggak ada patokan yang jelas tentang durasi enak-enak yang lama tuh berapa lama gitu waktunya, nggak ada patokan yang jelas. Tapi tetap aja guys, durasi tuh penting banget buat nentuin kepuasan pas lagi enak-enak. Biasanya biar enak-enaknya tahan lama, cowok-cowok tuh suka langsung inisiatif pakai obat kuat gitu guys. Padahal mah masih banyak cara alami biar enak-enaknya tuh tahan lebih lama. Mau tahu? Penasaran kan? Makanya tonton dulu yuk video aku sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasanya aku gak bosan-bosan nih ngingetin kalian untuk subscribe channel aku dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Oke? Gampang kok. Karena di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tips-tips bertahan lama pada saat bercinta. Pastinya menarik sekali. Biar lebih enak gimana kalau kita nanya-nanya langsung sama narasumbernya. Yang, sini yang, ngasih tips nih. Kamu kan kalau kayak gitu kan sama keluarnya. Sini yang. Gak mau ah, malu. Ih, kamu mah gak mau. Yaudahlah. Orangnya malu guys, nggak apa-apa lah, nggak usah. Tips yang pertama biar enak-enak kamu bertahan lama yaitu menjaga berat badan. Berat badannya jangan kekurangan atau kelebihan ya, yang sedang-sedang saja. Kalau berat badannya kelebihan atau obesitas, itu tuh bakal mempengaruhi kemampuan seksual guys. Hal itu berkaitan dengan penyakit tekanan darah tinggi ataupun diabetes. Rasa nggak percaya diri yang bakal memicu gangguan ereksi guys. Pria yang obesitas yang mengubah pola makannya dengan mengonsumsi makanan rendah kalori dan lemak itu mengalami perbaikan dalam gangguan ereksinya juga kualitas spermanya. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung zinc dan asam amino. Guys, banyak obat stamina alami untuk pria yang memanfaatkan zinc ini loh. Karena ternyata kekurangan zinc tuh bakal nurunin tingkat testosteron dan bakal ngeganggu kemampuan seksual pada pria loh guys. Nah, makanan yang kaya akan kandungan zinc ini seperti daging, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian utuh. Selain itu, kemampuan seksual juga bisa dibantu dengan mengonsumsi asam amino seperti arginin dan karnitin, yaitu terdapat di makanan seperti daging ayam, produk olahan susu, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Ini akan membantu pembuluh darah menuju penis itu lebih rileks dan meningkatkan aliran darah, serta membantu meningkatkan kualitas dan jumlah sperma, guys. Kalian cowok-cowok yang pengen bercintanya tahan lama, kalian harus rutin-rutin ya mengonsumsi makanan yang mengandung zinc dan asam amino. Gampang kok ditemuinnya, gak susah guys. Yang selanjutnya, mulai mempraktikkan senam Kegel. Nah guys, ternyata senam Kegel itu bukan cuma dikhususin buat cewek doang. Karena senam Kegel ini tuh dipercaya dan dianggap dapat melatih otot sekitar kemaluan dan mendukung stamina seksual pada pria. Senam Kegel merupakan salah satu tips bercinta yang dimanfaatkan untuk menunda ejakulasi dini pada pria. Bagi yang belum tahu senam Kegel itu gimana, kalian bisa aja cari tahu di Google ataupun di YouTube, itu udah banyak banget guys. Jadi gampang banget buat nyari taunya. Nah, buat kalian yang pengen bertahan lama saat diranjang, saat bercinta, kalian harus mulai praktikin senam Kegel ini. Tips yang selanjutnya, rutin berolahraga.
Pria yang rutin berolahraga itu memiliki kualitas seksual yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak berolahraga. Olahraganya seperti jogging, kardio, berenang, bersepeda, senam aerobik, dan masih banyak yang lainnya. Olahraga itu membantu sirkulasi dan aliran darah sehingga meningkatkan ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Juga meningkatkan kualitas sperma dan jumlah sperma, guys. Manfaat dari olahraga itu banyak banget, guys. Bukan cuma biar bercinta kamu itu tahan lama. Selain itu, banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Seperti terhindar dari obesitas dan menjaga berat badan kamu biar ideal, kan? Tips yang selanjutnya, kurangi stres. Stres dapat berdampak luas pada kesehatan seseorang termasuk libido, guys. Pada saat stres melanda, tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang akan berdampak pada tingkat kepuasan dan performa seks. Dari stres, berolahragalah yang rutin. Istirahat yang cukup, lakukan meditasi, hindari rokok dan minuman beralkohol. Dan yang paling penting nih, tontonin video aku. Bercanda, guys. Nah, jadi biar berhubungan intimnya tahan lama, kamu nggak perlu tuh langsung minum obat kuat. Karena obat kuat itu banyak kandungan kimia di dalamnya, guys. Mendingan mulai sekarang kamu coba praktekin deh tips-tips dari aku ini. Tips-tipsnya alami banget kan, dan gampang banget sebenarnya. Nah, ini dia tips-tips dari aku, guys. Semoga bermanfaat ya. Tapi ingat, ini tuh tips-tipsnya khusus buat yang udah nikah ya. Jangan bandel. Segitu aja video kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga sangat bermanfaat. Sampai jumpa!